Selamat sore semuanya. Sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu untuk Pak Setiawan dan juga teman-teman dari Melodia. Usia kata ibu boleh bertambah ya, tapi mindsetnya itu harus selalu tumbuh kan. Gimana kita bersaing dengan startup misalnya. Saya mengharapkan semuanya sadar, bersyukur dengan bersyukurnya bukan cuma bersyukur tok, gak ada perubahan. Tapi ada perubahan mindset, cara kerja kita, gimana kita lebih baik. Karena kan semuanya setuju kan, bekerja itu kan ibadah kan. Di mana orang tidak terlalu banyak, gudang sangat kecil, barang tidak terlalu banyak. Sekarang kita sudah begitu banyak orang, juga barang sudah terlalu banyak sekali, gitu kan. Dan semoga semua kita masih bisa mengelola dengan baik, sehingga hasilnya menjadi satu kebaikan bagi Melodia dan semua staff yang ada di sini.